Welcome back to my channel. So di video kali ini gue benar-benar senang, gue benar-benar se-excited itu. Kenapa? Yap, sesuai dengan judulnya, gue tuh baru aja dapat paket dan ini tuh hadiah dari Mobile Legends. Yap, bener banget dari game ini ya guys ya, dari Mobile Legends. Dan oh my god, kayak I think reward seperti ini kayak gue tuh harus share dengan kalian. Kayak gue tuh gak mau menikmati reward ini tuh sendirian ya guys ya. Ya, jadi benar ini isinya tuh HP ya guys ya. Ini tuh isinya HP sesuai dengan judulnya, HP. Baru maaf ya, seperti biasa gue kalau bikin konten kayak gitu pasti HP-nya gue taro ini dulu. Ini HP buat rekam suara gue, ini HP gue anjing. Bukan yang ini ya, bukan. Coba sebelum videonya lebih lanjut, sebelum gue unboxing paketnya ya, coba kalian komen dulu di bawah, kalian tebak HP apa yang gue dapetin dari Mobile Legends ya guys ya. Tebak, oke udah terus komen, lanjut. Jadi ini tuh paketnya bener-bener baru banget datang maghrib tadi ya guys ya. Kayak ini gue recordnya Isa gitu, after Isa, anjay. Jadi tuh gue lagi main tadi posisinya dan tiba-tiba nih nelfon gue dua kali, nomor gak dikenal. Terus kayak, apa nih, siapa gitu kan. Terus gue chat WA-nya kayak, siapa gitu. Terus dia bilang, dia adalah kurir dari salah satu ekspedisi yang ingin mengantarkan paket ya. Dan nama di paket itu tuh nama lengkap gue dan kayak, hah, paket apa nih? Maksudnya gue kalau misalnya kirim paket gitu tuh pakai nama lain gitu kan. Terus okay. Jadi malah cerita ya guys ya. Jadi gue bakal langsung tunjukin ke kalian pakai. Tapi ini HP-nya gue taruh, jadi suara gue kayaknya akan sedikit lebih kecil. Ini kan lebih kayak lebih bisik-bisik kayak lebih deket gitu. Oke, nice. Tapi ini biar gak kecil-kecil banget, gue taruh mana ya, sini aja deh. Nah, oke. Pertama gue pengen nunjukin paketnya sama kalian. Gue sengaja lama-lamain biar kalian makin penasaran. Yahai. Ini tuh gue baru banget pulang kuliah, by the way. Nah, jadi paket seperti ini guys ya. Berhubung mungkin ini tuh adalah paket kayak yang nggak boleh asal-asalan, apalagi sampai dibanting ya, nggak boleh. Jadi packagingnya tuh sampai pakai kayu dipakuin gitu. Tapi sebelum gue record video ini, gue udah minta tolong sama ayah gue buat kayak bukain dikit gitu, biar gue tuh bisa biar lebih gampang nanti buat bukanya gitu ya guys ya. Semoganya nih suara gue jelas ya, soalnya ini kan lumayan jauh anjir. Sini kali ya. Nah jadi ini kalian lihat paketnya. Jujur gue seneng banget karena kayak kapan lagi gitu kan gue dapat HP dari sebuah game yang udah gue main selama ini. Udah puter aja kali ya biar lebih gampang. Nah, ini dalamnya dibungkus pakai bubble wrap dalamnya, terus di luarnya dipakein kayu. Sebenarnya gua nggak tahu juga nih fungsinya buat apa ya. Taruh di sini. Nah, ya Allah. Jadi ini rupa paketnya tanpa kayu tadi. Oh my god. Oh my god, gua nggak percaya sumpah. Ini gue udah siapin mini cutter. Ini cutternya tidak akan hurt the packet. Kita buka dari sini. Oh my god. Sumpah gue. Ah. Seneng banget anjrit. Sumpah gue gak tau lagi deh gimana gue mendeskripsikan kebahagiaan gue. Kepo ya, kayaknya apa? Ya, hai, papa le. Semoga suara gue nggak kecil. Nah, apa ini di tangan gue, anjrit? Masih box baru, cuy. Oke, yang mau penasaran, yang mau tahu HP-nya apa? Jeng, yay! Ini apa nih? Coba. Bener, ini Xiaomi Redmi 10A. Ini tuh Xiaomi Redmi 10A. Rupa HP-nya seperti ini. Ini gue nggak tahu warnanya apa. Ada nggak ya di sini? Oh, kita dapetnya warna abu-abu, grey. Alright, that's not bad. Because, okay.
Gila, ini benar-benar masih box baru, cuy. Anjrit. Wow, kita buka dari sini. Kita buka plastiknya dulu. Maaf ya, lightingnya naik turun karena yang gue review ini barangnya warnanya putih. Jadi kalian tahu sendiri kalau putih itu sedikit bikin warnanya berbeda. Kayak nih, gak ada putih. Itu kan langsung redup warnanya. Kayak warna putih itu menunjukkan warna asli dari... Oh my god, sumpah nih gue takut banget nih dengar. Anjir. Maaf ya, gue gak bisa teriak-teriak banget. Oh, yang satunya masih di ini cuy, ya Allah. Gue gak mau lihat, pura-pura matanya ke langit biar gak lihat, pura-pura gak lihat, pura-pura melihat langit padahal udah malam. Ya meskipun malam juga ada langit. Anjir, coy, apa gue mau jatuh anjir. Semua maaf banget ya, banyak tingkah misalnya. Ya kalian harus tahu lah gimana rasanya excited dapat HP gratis dari game. Nih, ini HP-nya nih. Oh my god, cuy. Oh my god, look. Cuy, gue gak percaya gue dapet HP, cuy. Allah. Gue gak mau deh, soalnya kalau HP gue doang yang kelihatan tuh kayak gimana gitu. Gue buka HP-nya, HP-nya masih dibungkus. Oh, abu-abunya lumayan gelap ya. Widih, cuy, gila, cuy. Masih ada screen protektornya. Jadi speknya tuh, nih gue fotoin aja nih, nih kalian lihat ya. Nih speknya seperti ini. Ini yang gue foto dari layarnya yang gue lihat sekarang nih, kalian lihat. Dah, oke, udah. Wih, baterainya 5000 mAh cuy, kelas, gila. Untuk ukuran HP nih ya, coba gue compare sama HP gue. Ya, kalau yang kalian suka nanya HP gue apa nih, iPhone 11 Pro Max. Untuk compare ukuran, gimana ya nih? Nah, sedikit lebih gede ya, lebih panjang. Kalau lebarnya, kayaknya sama, lebarnya sama. Tapi untuk ukurannya, panjangnya, yang Xiaomi lebih panjang. Cuma maaf ya, gue bingung banget, anjrit. Nah, jadi kita langsung coba nyalain aja ya, semoga ada baterainya. Mana sih? Nah, ini tombol powernya udah gue tap. Cuy, sumpah kalau nggak nyala nggak lucu. Nyala ya, iyalah, gila, HP baru yang bro. No. Gua buka screen protektornya dulu. Aduh. Wih, ini satisfying banget nih. My god, ini tuh kayak masih fresh sekali. Taruh sini. Nah. Wow. Kayak sumpah gua tuh perlu banget Android, kalian ngerti enggak sih? Gue perlu banget sama Android karena sometimes di iOS itu banyak hal yang kita gak bisa lakukan seperti yang kita lakukan di Android ya. Nih, HP-nya masih kayak baru. Aduh, gimana sih? Nih, masih disuruh tunggu cuy. Nah, nih, kayak sembari menunggu HP-nya ini respawn ya, kita coba lihat yang lain dulu. Ini sih kotaknya masih ada ininya. Ini ada pasti kartu garansi sih di dalamnya. Terus ada kepala charger sama ada kabelnya. Oh, kita nggak dapat headset ya dari device ini. Ini kabelnya. Ini kepala chargernya. Oke lah. Ntar ya. Ini gue serasa udah jadi David coy. Bahasanya Indonesia. Aduh, ntar aja deh ngurus yang ini deh. Ini gue udah selesai unboxing dan oh my god, I'm so happy for that. Karena gue gak mau juga durasi video ini terlalu lama. Karena gue tuh mikirnya kayak, aduh kayaknya boring deh. Kayaknya boring deh. Nah, intinya tuh, I got this phone. Gue bakal gunakan HP ini sebaik mungkin ya. Because I know this is come. Ini tuh bakal berguna banget ya guys ya. Dan that's all. Ya. Yeah. Ya, terima kasih sudah nonton. Ditunggu video gameplay kedepannya. Dan kalau kalian punya rekomendasi konten untuk kedepannya, kalian bisa banget komen ya guys ya. Thank you for watching. Makasih banget Mobile Legends smartphone-nya.
I'll use this phone as well. Intinya gitu deh ya. Thank you for watching guys. See you in my next video. Bye bye.